kami untuk membuka acara sore hari ini dengan salam lintas agama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita belum menjelaskan kegiatan kita sore hari ini seperti apa sih? Oke, jadi kita akan mengadakan kegiatan panggung virtual Abirama Budaya Bengkale. Lintang coba jelasin dulu, Bengkale itu apa? Oke, nah, aku jelasin sedikit ya. Jadi desa Bengkale merupakan salah satu desa terunik di Bali yang dikenal karena keberadaan populasi orang Kolo atau dalam bahasa Indonesia disebut Tunawicara dan Tunarungu. Nah, selain itu, dengan ciri khas yang dimiliki oleh desa Bengkale ini, membuat daerah ini menjadi opsi daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi. Iya, benar sekali Lintang. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat desa Bengkale tidak serta-merta menjadikan mereka untuk tidak produktif seperti itu. Nah, itulah dia daya tarik tersendiri dari desa Bengkale ini yang menarik banyak wisatawan dan juga salah satu perusahaan yakni Pertamina. Oleh Pertamina, desa Bengkale ini dijadikan kawasan ekonomi masyarakat atau Kem Kolok Bengkale. Ya, benar banget Cantika. Pertamina memberdayakan para orang Kolok untuk mandiri dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang setara dengan masyarakat yang tidak memiliki keterbatasan atau disabilitas. Nah, dengan keterampilan yang dimiliki, penghasilan Kolok Desa Bengkale biasanya rutin menampilkan pertunjukan bagi para wisatawan. Namun, sayangnya karena pandemi, banyak seniman di desa ini harus kehilangan pekerjaannya, Cantika. Ya, sayang sekali ya. Tapi karena itulah hari ini PT Pertamina Persero DPPU Ngurah Rai melaksanakan panggung virtual Abirama Budaya Bengkale untuk menyediakan tempat atau wadah bagi seniman-seniman desa Bengkale menunjukkan keterampilan yang mereka miliki sekaligus nih untuk memberikan hiburan bagi seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan sore hari ini. Dan tentunya kegiatan ini sangat aman karena penyelenggaraannya secara daring dan telah memenuhi protokol kesehatan. Pemirsa juga jadinya santai nih Janika, gak perlu jauh-jauh datang ke Bengkale, bisa dari rumah, lewat smartphone, bisa nonton senang makan, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Iya benar banget, sebagai kaum rebahan sih senang banget ya ada kegiatan yang virtual seperti ini. Kita juga mau kami sampaikan bagi teman-teman yang ingin mensupport kelompok Kem Bengkale dapat mendonasi tulis santai melalui rekening bank mandiri dengan nomor 145 00127 55845 atas nama Bulan Sosial Community, dan jangan lupa menyertakan angka 001 untuk kode donasi Pentas Seni Bengkale dan dapat mengkonfirmasi ke kontak person dengan nomor 08133792485 atas nama Andi. Oke, angkanya banyak tapi nggak usah dihafal karena info lengkapnya bisa dicek di @pertaminamorlina atau @bppu_ngurah_rai. Aduh, Lintang, dari tadi kita udah ngomong banyak sekali. Mungkin penonton yang di rumah udah nggak sabar nih, penampilannya mana? Kok nggak tampil-tampil? Coba deh Lintang jelaskan penampilan kita yang pertama ada apa aja. Oke, kalau kita masuk ke penampilan yang pertama. Nah, untuk penampilan yang pertama kita akan menyaksikan penampilan tari Bengkale. Thank you.
yang telah mensponsori kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Persero, Communications Relations dan CSR Morlina, BPPU Murah Rai, Pemerintah Desa Bengkale, Kelompok Kem Bengkale, MRI Buleleng, dan HG Bali Production. Serta tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada media partner dalam hal ini Radar Bali, Jawa Post Group Bali, dan Bali TV. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sponsor dan media partner kita sore hari ini. Lagu menyamal aja tuh telu pangsen nyan orang ngetik
Irago ngemel-mel pedidi. Lebih baik jadi kau kini adini. Cepet. Keng. Yang beli nen, halo beli jam mata kurang nen, ke pondok bang ucet nama. Nene, ngalih betul ni. Kadang ni nyamuk bu pada liu ni anak ni. Nana cepat. Pasingnya lama, nana nggak terang ayah. Bawa bancai neng.